Selamat datang di channel Motoran. Baik lagi dengan saya Bowo dan Mas Hakim. Kita kembali di segmen Pojok Garasi Motoran, segmen di mana kita akan bantuin kawan-kawan buat modifikasi motor dari kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan ngerjain sebuah proyek sebenarnya yang sudah pernah kita kerjakan, cuman dilanjutin lagi, yaitu Honda Supra X 142cc. Masih ingat yang videonya ini? Nah, itu kan sudah pernah diborap di tempat kita kan ya, dengan biaya yang sangat minimum sekali, dan sekarang kebetulan ownernya masukin ke garasi kita lagi untuk dimodifikasi lagi. Jadi bukan karena ada problem di motornya, motornya oke-oke aja, cuman memang ownernya minta di upgrade biar jadi lebih sedikit lebih kencang lagi. Kebetulan motornya juga sudah kita bongkar ya, sudah kita bongkar, kita bubut-bubut di beberapa bagian, dan kita akan langsung masuk ke tahap perakitan. Jadi episode kali ini akan jauh lebih cepat. Ini dia part-part yang kemarin udah selesai kita bubut ya. Pertama untuk bloknya sendiri, karena kita pakai piston yang lebih besar, mau nggak mau kita tanam ulang boring liner ya, kita tanam ulang linernya ke ukuran yang lebih besar. Nah, efeknya kalau crankcase-nya masih standar tidak akan masuk, karena diameter luar dari liner ini udah over ya, udah lebih besar. Jadi caranya adalah sekalian crankcase-nya digedein. Tapi hati-hati saat menggedekan saat gedein crankcase-nya, karena jalur olinya di belakang sini. Selain itu popnya juga kita squish ya. Nanti rencana kita juga porting ya Kim ya, ini ya, kita rencana juga porting juga. Mas Hakim juga masih lagi porting kerjaan lain, nanti kita porting juga sekalian. Sama ada ini dia, stang pistonnya kita ganti pakai Daytona ya, biar sedikit lebih kuat ya, karena kita pakai piston yang sedikit lebih besar. Nanti bearingnya juga kita ganti, bearing kita ganti dengan yang tipe-tipe high speed. Udah kayaknya itu. Ini juga masih banyak sisa gram bekasan bubut ya, habis ini kita bersihin aja. Biar nggak masuk angin. Kalian mau tahu kondisi tadi masih kontrol kayak gimana? Lihat foto ini. Kira-kira seperti inilah kondisinya. Cuci piring juga bisa, Mas? Bisa dong. Kalau saya lagi makan mie ayam terus nggak bayar, gitu kan, bisa jadi opsi. Ya tapi kawan-kawan makan mie ayam enak deh. Lagi yang mau mie ayam gitu. Nanti belum waktunya. Jam makan jam itu boleh maju tapi nggak boleh mundur. Masuk angin. Dipercepat bisa, mundur jangan. Ini menyangkut kesejahteraan dan hajat orang banyak. Ajan pinter neng ngapusi wong. Wongon kresi blotong ngilek kewes resi etok-etok kresi i. Ngapusin jenan. Karena pemain pertama sudah menyerah, jadi saya menerus. Alah, wis resik bening kabeh kok lagi menyerah iki. Piye? Apa nih gendel. Lho tapi wis boys iku man. Wis jene nempel ngene. Apa pol kok wis jocok. Ngapusi wae wis resik lagi etok-etok. Ngene iki lho. Dadi citraan. Dadi kermot, aja kermot. Kermot. Karbon. Motor bos.
Udah capek melakukan porting, matanya udah capek karena tadi kita porting nggak cuma Supra aja, kita ada portingan Aerox juga. Sekarang kita iseng ya, mumpung masih belum terlalu sore, kita iseng mau bikin rak kayak gini biar buat naruh-naruh mesin-mesin yang tadi loh, yang pada berserakan kayak mesin-mesin kayak gini. Kita bikinin rak sendiri nanti biar asik aja. Ya, lo kan sing duwe Aerox teko ya guys. Sudah mau jadi ya, ini bentuknya kayak gini. Kalau kalian masih bingung ini fungsinya buat apa, nanti kalau sudah jadi aja biar rahasia. Kok rahasia sih? Biar menjadi misteri. Ayo, biar menjadi sebuah misteri. Akhirnya misteri terbuka. Wis sorokan lur, tadi untuk nyimpan part biar nggak berantakan di garasi. Terus tatakannya jadi bisa dilepas-lepas, jadi kita bisa beres-beres biar garasinya lebih rapi. Nah, jadi enak kalau kita bongkar satu mesin rapi dia ya. Kita benar-benar nggak ada kerjaan kan? Nah ya, inilah. Luman ini mau ceritanya morting uman? Penggalai. Nanti besok ah. Oke, itu dia, kita udah selesai buat ngerakit mesin bagian bawah. Meski tadi ada sisipan-sisipan, kita bikin rak buat naro mesin nih. Tips buat teman-teman juga biar kalau bongkar motor juga nggak berantakan. Dan selanjutnya tinggal nyelesain mesin bagian atas. Kita nanti ada rencana buat ganti karburatornya juga, sama ada ganti noknasnya. Nanti kita bikinin profil yang sesuai untuk motor ini. Gitu ya Kim? Iya. Oke, kayaknya cukup untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam motoran.